Everybody shake it, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jeban Celoteh bareng Ivan. Kali ini saya akan membahas Vario 150 keluaran terbaru atau warna terbaru. Mohon dukungannya untuk mensubscribe dan bunyikan loncengnya supaya channel Jeban bisa eksis terus dan terus memberikan informasi-informasi yang lainnya. Ya oke, untuk Vario 150 ini Vario warna silver ya. Dimana Vario 150 warna silver ini baru keluar di pertengahan bulan Agustus. Masih anget-angetnya bro ya. Ini barangkali ada yang penggemar warna silver, cocok sekali. Dari perpaduan warna silver dan hitamnya terlihat lebih garang dan terlihat lebih menyala. Untuk segi CC, ini Vario ini masih menganut sama dengan Vario 150 terdahulunya dan menggunakan mesin ESP sama juga ya. Oke, kita coba untuk melihat kaki-kakinya. Di sini kaki-kakinya dari Vario 150 ini sama saja dengan Vario 150 yang terdahulu dan dengan diameter ring 14, ukuran ban 90/80. Saat ini untuk merek bannya itu Federal. Untuk dari tipe suspensinya menggunakan suspensi tipe ganda. Dari segi pengereman ini bermerek kalipernya Tokico. Untuk tipe piringannya bagus ya, modelnya piringan kembang, rem cakram dengan kaliper tunggal. Kita pindah di kaki-kaki belakang, itu menggunakan swing arm tipe tunggal dan shockbreaker tunggal dengan diameter ban ring 14 ukuran 100/80. Nah, disinilah yang terbarunya. Vario emblem 150 nya berwarna merah atau krom merah. Ini baru, yang tadinya itu warna kromnya adalah warna krom putih ya. Sekarang warna kromnya menjadi warna krom merah. Ya oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Beginilah penampakan dari Honda New Vario 150 warna silver edisi keluaran pertengahan Agustus 2020. Untuk harga sendiri OTR Jawa Tengah yaitu Rp24.920.000. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.